Dan akhirnya guys, kita masaknya di kompor, nggak jadi bakar-bakar di depan kandang ya. Masih banyak di dalam. Ini aku agak gosong ya. Belum matang ini memang ini. Oke. Sip, mantap. Assalamualaikum. Nah, ini guys, villa kita di Malang. Ini ada wastafel. Ini sekarang jam berapa ya? Jam 4:30. Ini dari samping tadi ya. Om, ini Malangnya daerah mana, Om? Malangnya daerah mana nih? Kusuma Pinus. Kusuma Pinus ya. Kalau mau pesan langsung ke IG-nya Om Adi ya. Boleh. Nah, nanti guys, kalau mau pesan langsung aja di IG-nya Om Adi, nanti disertakan di link deskripsi ya. Ini lantai 2. Bisa naik. Ini depannya tadi ini ya, depannya ya. Oke. Sekarang jam 4:30 sore. Nah, ini depannya. Kita lewat pintu samping tadi soalnya, guys. Untuk parkirnya bisa di depan sini, bisa di samping juga bisa. Ini view depannya ya. Ini kayak kompleks perumahan ya. Tapi udaranya seger banget di sini. Udaranya seger banget. Deket dengan Jatim Park 1, sekitar 5 menit. Yuk kita langsung masuk lagi ya. Kita langsung masuk lagi. Ini dari depan ya. Wah, bagus ya. Ini ada simple ruang tamu. Interiornya seperti ini. Kita coba. Oh, sebentar, ini di sini. Nah, ini ada TV-nya. Ini ada kolam renangnya ya. Nah, di sini. Kita lihat. Nah, Mas Rafa sini. Nah, kalau kalian suka renang, bisa renang di sini, guys. Nah, kita langsung naik dulu ke tangga ya. Kita naik ke tangga. Oke. Di atas ada apa ya? Kita lihat. Ini agak gelap ya. Besok akan saya bikin video lagi yang versi terangnya ya, guys. Nah, ini di atas. Ini ada kamar, ada toilet. Sebelah kiri ini ada kamar lagi. Kamarnya 3 ya, Nyet ya? 3. Ada 3 kamar. Nih kamar. Masih gelap ya guys. Sorry, nanti akan saya bikin video lagi. Saya sambung di bagian akhir nanti ya. Besok pagi lah. Kan udah sore ya. Ini ada balkon, ada sedikit balkon. Ini parkir yang samping ya guys. Jadi parkirnya bisa muat 2 mobil. Samping. Dan samping itu ada kolam renangnya. Wah, mantap banget. Nah, ini untuk toiletnya. Bersih ya, guys. Bersih. Ada egg house-nya. Ada apa namanya? Jangan khawatir kedinginan ya, karena ada air hangat. Ada shower ya, guys. Lengkap. Yang sini kelewatan ya, tadi udah naik, kita ke bawah lagi. Yang di kamar yang di lantai bawah nih. Nah, ini itu ada Rafa tuh. Halo Rafa. Udah di unboxing duluan. Ini untuk toiletnya yang di kamar bawah. Nah, itu ada kelihatan safe moment ya. Bersih ya guys, bersih. Ini ada toiletnya. Untuk showernya di lantai bawah nggak ada ya. Oh iya, kalau mau mandi berarti bisa di kolam renang. Wah, ada guys, nih ya, tetap ada nih, ada lengkap ya. Ini untuk kamar mandinya bersih banget. Ini untuk kamarnya ada 2 bed. Ada 2 bed. Ada TV-nya juga. Nah, besok akan saya sambung ya guys untuk yang lebih terang lagi gambarnya ya. Ini karena memang sudah sore ya, gambarnya nggak begitu maksimal. Tapi kalau besok pagi pasti udah berantakan ya.
Nah, rencana malam ini kita mau bakar-bakar ya guys, kayak barbekyuan gitu. Nah, ini sudah bawa banyak bekal nih. Ada sosis-sosisan, ada daging juga, ada ayam beneran tadi itu. Tapi cuacanya, waduh, hujan ya untuk malam ini. Cuacanya hujan, nih kita lihat ya. Nah, malam ini cuacanya hujan nih guys, di villa. Kan di situ ya, di depan barbekyunya, alatnya di depan, masih hujan jadi nggak bisa bakar-bakar nih. Kita tunggu cuacanya dulu. Dan akhirnya guys, kita masaknya di kompor, nggak jadi bakar-bakar di depan kan hujan ya. Masih banyak di dalam, ini atau agak gosong ya. Yang matang ini memang ini. Oke. Sip, mantap. Nah, dan kita bakar dagingnya juga di sini guys akhirnya, karena di luar hujan ya. Ini daging apa, sapi ya? Sapi ya, boleh ya. Masih banyak nih di kulkas guys. Pas nih cuacanya dingin-dingin. Makasih apa ini? Tawar ini. Bumbunya. Harum banget. Guys, dan ternyata kegosongan nih guys hasilnya nih. Nah guys, bagi kalian yang suka berenang, bisa berenang sepuasnya di sini. Ini airnya seger banget loh guys, dingin-dingin gitu, pasti kalian suka berenang di sini. Untuk parkir mobilnya ada di sebelah samping sini, dan juga di depan juga ada tempat parkir mobilnya guys. Jadi bisa muat dua mobil. Apabila lebih dari satu mobil itu ada yang parkir di pinggir jalan juga guys, di depan rumah. Ini untuk suasana dekat villa, jadi ini semacam kayak perumahan ya guys kalau nggak salah. Ini kayak perumahan gitu, tapi udaranya di sini seger banget, itu ada pemandangan gunung di situ. Ini pagi hari sekitar jam berapa ini ya, sekitar jam 6:30. Ini villanya tampak samping, jadi untuk lantai 2 ya villanya. Bagi kalian yang penasaran dengan harganya, ini harganya sehari, atau kita check-in jam 2 siang dan check-out besoknya jam 12, itu Rp2.500.000. Sangat terjangkau guys. Ada 3 kamar dan juga 4 kamar mandi atau toilet ya. Dan bisa nambah extra bed. Jangan khawatir untuk beramai-ramai banyak orang di sini. Nah, ini balkon yang di samping. Ini pemandangannya pemandangan kolam renang, guys. Ini untuk yang sudut ke sana, masih di balkon samping, kita bisa melihat pemandangan gunung yang indah dan bisa menghirup udara segar. Kita pindah lagi ke balkon yang depan. Nah, ini balkon yang depan. Pemandangan juga pas langsung menuju ke gunung yang indah. Pemandangan pagi hari
yang sangat indah dengan udara yang sangat segar di sini, guys. Udaranya segar dan terasa dingin di sini. Terima kasih bagi yang sudah menonton hingga akhir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.